Hilang Minang, Tinggal Gabau. Mungkin itu adalah judul yang tepat kita gunakan untuk masyarakat Minangkabau di era globalisasi ini. Adat basandi syarab, syarab sandi kita pula. Sebagai filsafah yang digunakan oleh orang Minang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Acuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Orang Minangkabau yang memiliki ciri khas yang santun, moral, dan cara berbahasa yang baik sehingga mudah bergaul di mana-mana. Namun di era globalisasi ini, kebudayaan Minangkabau mulai hilang. Pemuda, pemudi di Minangkabau diibaratkan pembau runtuh tunggak dan alah rapah. Mereka seakan-akan jauh dari jati diri mereka sendiri. Sebagai penerus ranah Minang, begitu banyak pergeseran terjadi pada saat ini. Dulu, orang Minang terkenal dengan baju purang, sehingga dibuatkanlah sebuah lagu yang berjudul Baju Purang. Namun sekarang yang terkenal adalah bukan istilah baju purang, tapi baju yang kurang. Bagaimana dengan moralnya? Seringkali kita lihat di media, ataupun di surat kabar, tak ada pernah putus-putusnya, bahkan menjadi headline di halaman utama, mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh orang Minang. Apakah budaya malu yang ada di Minangkabau itu sudah hilang? Hal tersebut merupakan bukti keterpurukan pemuda-pemudi Minangkabau dalam menjaga sikap etika moral sesuai filsafat kurang awal. Tata krama, kearifan, dan keelokan orang Minang pun mulai hilang dan ditelan. Namun dalam dunia nyata banyak orang Minang yang tak ramah lagi. Sikap menghormati kepada orang tua mulai pudar. Batas-batas antara laki-laki dan perempuan pun mulai hilang. Bahkan untuk ke masjid pun jarang yang melaksanakan sholat berjamaah. Tidak dapat dipungkiri itu semua karena perubahan globalisasi era yang modern ini.